Buat kalian yang sering mengeluh dengan keadaan, yang sering menganggap dunia bercandanya kelewatan kejam, dengar ya, jangan menyalahkan dunia yang kejam bro. Kita pernah merasakan nikmat namun mungkin kita lupa bersyukur. Banyak yang bersedih karena miskin harta, tapi jarang yang bersedih karena miskin ilmu agama. Padahal itulah kemiskinan yang hakiki. Jika hidup adalah perjalanan, maka pilihlah jalan yang benar. Jika hidup adalah permainan, maka bermainlah dengan baik. Jika hidup adalah perjuangan, maka berjuanglah dengan penuh keyakinan. Bagaimana mungkin kita gak bahagia, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Bagaimana mungkin kita gak merasa tenang, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi dan sebaik-baiknya penjamin rezeki. Bagaimana kita menolak buat menjadi hamba yang taat, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan berupa surga yang begitu indah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala masih hidupkan kita hari ini dengan ujian yang bertubi-tubi, sedangkan kita hamba pendosa, hamba yang selalu bermaksiat, hamba yang gak kuat menahan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menjawab dan beliau berkata, karena dosaku terlalu banyak dan Allah masih izinkan aku buat bertaubat.